10 senjata terkuat dalam agama Hindu. Yang pertama, Trisula. Lambang Batara Siwa yang paling terkenal adalah Trisula. Trisula adalah salah satu senjata terkuat yang dipegang oleh Batara Guru. Yang kedua, Sudarsana Cakra. Terlihat sebagai salah satu dari senjata utama Batara Wisnu. Yang ketiga, Pasupatastra. Pasupatastra adalah senjata terkuat milik Batara Siwa, sempat dimiliki oleh Resi Wiswamitra dan Sri Rama. Yang keempat, Brahmanda Astra. Brahmanda Astra memiliki 5 kepala Brahma di ujungnya. Selain memiliki kekuatan penghancur kelas semesta, Brahmanda Astra juga terkenal dapat melindungi penggunanya dari Brahmastra lain. Yang kelima, Brahmasirsa Astra. Brahmasirsa Astra dikatakan sebagai senjata pembunuh dewa, memiliki 4 kepala Brahma di ujungnya. Yang keenam, Brahmastra. Sesuai namanya, Brahmastra adalah senjata yang dibuat oleh Batara Brahma. Tidak main-main, Brahmastra adalah salah satu senjata yang bisa menyebabkan kiamat saat digunakan. Yang ketujuh, Narayanastra. Narayanastra adalah senjata milik Batara Wisnu saat berada dalam bentuk Narayana. Yang kedelapan, Tinban. Tinban adalah senjata dari Batara Siwa. Seperti namanya, Tinban adalah 3 anak panah yang dianugerahkan kepada Barbarika putra Gatotkaca yang bertarung untuk Kurawa. Yang kesembilan, Bajra. Bajra adalah senjata Batara Indra yang terbuat dari tulang resi Dadici. Dan yang terakhir, Wazawi Sakti. Wazawi Sakti adalah senjata yang memang pusaka dari Batara Indra. Hanya dapat digunakan sekali. Siapapun yang menggunakan senjata ini pasti dapat membunuh sasarannya.